Manfaat senam kaki, memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, mencegah deformitas, meningkatkan kekuatan otot betis dan paha, mengatasi keterbatasan gerak sendi. Posisi awal duduk tegak, di atas kursi dan tidak bersandar, dengan kaki menyentuh lantai. Pertama, gerakan jari-jari kedua kaki, seperti bentuk cakar ayam dan luruskan kembali. Ulangi 10 kali hitungan. Kedua, angkat ujung kaki. Tumit tetap menempel di lantai. Turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumit dan turunkan. Ulangi 10 kali hitungan. Tiga, rapatkan kedua telapak kaki, angkat kedua ujung kaki, lalu putar kedua tumit ke arah samping luar, turunkan kembali. Ulangi 10 kali hitungan. Empat, angkat kedua tumit, putar tumit ke arah samping luar, turunkan kembali. Ulangi 10 kali. Lima, angkat salah satu lutut, luruskan kaki, gerakan jari-jari ke depan. Turunkan kembali kaki secara bergantian. Ulangi 10 kali. Enam, luruskan salah satu kaki, di atas lantai angkat kaki. Gerakan ujung-ujung jari ke arah tubuh, turunkan kembali. Ulangi 10 kali. Tujuh, luruskan kedua kaki ke atas, angkat kaki, gerakan ujung-ujung. Jari ke arah tubuh, turunkan kembali. Ulangi 10 kali.
8. Angkat kedua kaki, luruskan, dan pertahankan posisi tersebut lalu. Gerakan kaki pada gerakan pergelangan kaki ke depan dan belakang. Ulangi 10 kali. Sembilan, luruskan salah satu kaki dan angkat putar kaki pada pergelangan kaki tuliskan di udara dengan kaki seperti membentuk angka 0 sampai 9 secara bergantian. Sepuluh, letakkan selai koran di lantai, lalu bentuk menjadi seperti bola dengan kedua kaki. Setelah berbentuk seperti bola, buka kembali koran. Setelah koran terbuka, sobek koran menjadi dua. Setelah terbagi menjadi dua, sobek koran menjadi lebih kecil, lalu kumpulkan potongan koran yang kecil. Disobekkan koran yang besar. Setelah potongan koran kecil terkumpul, bentuk kembali koran menjadi seperti bola. Selesai.